Deputada hus Indonesia ofrece bolsa estudo para Barikida e orfanato Madre Alma Bebonok. Deputada Julia Laskodat husi Republika Indonesia segunda ne hamutu ko Presidente Republika José Ramos Horta halau visita bala barik sira i orfanato Madre Alma Bebonok ko di hare direta kondisang la barik sira no oferese apoio balung i visita ne Deputada Julia Laskodat esposa ex gubernador NTT Victor Laskodat deklara ne inisiativa at fo bolsa estudo bala barik orfanato Ida Honaran Isabel dos Santos Fernandez ko di kontinua ne estudo nivel ensino superior i Indonesia. Saya kepingin supaya salah satu yang tadi kita coba itu adalah anak Sinta yang mana beliau ini umurnya udah 22 tahun akan selesai SMA-nya tahun depan dan tadi saya tanya bahwa Sinta kepingin supaya mau apa cita-citanya dia bilang mau menjadi pebisnis. Saya rasa ini sesuatu yang sangat bagus karena belum tentu orang yang di luar sana yang sehat belum tentu memikirkan tentang mau bisnis. Kenapa? Saya yakin Sinta melihat bahwa potensi Timor Leste itu sangat luar biasa, tapi bagaimana dari potensi tersebut untuk mengembangkan untuk perekonomian daerah maupun keluarganya harus mempunyai otak dan wawasan tentang usaha bisnis. Dan kebetulan saya mempunyai teman baik yang mempunyai sekolahan itu di Kalibata, Jakarta, itu sekolahan IPMI, IPMI. IPMI itu boleh dilihat itu adalah International School Business School yang mana berbahasanya memang pakai bahasa Inggris dan saya sudah kirim beberapa anak-anak dari NTT untuk sekolah di sana. Awalnya tidak percaya diri, tetapi sekarang mereka berpidato dan berpikir tentang potensi pertaniannya, perikanannya, bagaimana di NTT mau dikembangkan, mereka sudah mempunyai wawasan itu. Saya berharap bahwa dari Sinta, ya kan, jika memang orang tuanya berkenan, jika masyarakat Timor Leste berkenan untuk kami memang mau kuliahnya di Indonesia, mari saya akan kasih beasiswa full, ya kan, tinggal bawa diri saja. Semua tempat tinggal, makan, minum dengan sekolah kami yang akan atur. Berharap bahwa Sinta bisa mewakili anak-anak yang kurang beruntung, tetapi dia bisa menjadi anak yang baik dan pengusaha yang baik dan dia wajib balik. Perjanjiannya adalah setelah sudah sekolah selesai, ya itu sekitar 4 tahun, ya kan? Setelah selesai, beliau wajib ada perjanjian harus balik ke Timor Leste-nya untuk pakai ilmunya mengembangkan potensi Timor Leste. Irmang Marta dos Santos Alma, husi orfanato Alma Bebonok, senti contenti no hato agradece ba deputada husi Indonesia ne, no husu atu futuro fomos bol studu bala barik sir seluk, no mos husu ba estudante refere atu aproveita di dia oportunidade, no ne labele lakon confianza husi representante povo Indonesia yang ne. Sirato poyo ne maklabarik sirem durante hilahu ami hene agora nia sekolah iha SMA Santo Paulus agora tinan oin tamat 2025 tamat ona no nanti nia lanjut bayar kupang anesan senyora uhin dihan no mo sakarak fasilita la barik sirene be maki hamutu ku ami durante hene ne nanti kalau sekolah ba oin berhasil sekolah barik sirene bela juda senyora bela juda sekolah Indonesia. Estudante Isabel dos Santos Fernandez, husi posto administrativo Wat Corbau, municipio Vikeke, dadaune halau estudo e escola secundaria privada Paulo VI. Labarik sira nebe dadaune hela ia orfanato Alma Bebonok, o de escola, no halo terapia hamutuk naeng sanure sin valu, feto sanure sin rua, no mane naeng nen. Agustino da Costa, Romalo Neves, GMN.